akhirnya seblak saya matang, teman-teman, saya masak ini bihun, nanti bisa ditambahin bihun, adanya bihun ya. Ini sama ini pedes. Ini sama ini enggak pedes. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau masak, teman-teman. Selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya. Hari ini saya mau masak besar. Masak apa, hayo? Nanti tak kasih tahu. Ceritanya tuh kemarin aku bikin seblak kuah gitu. Mencoba gitu. Ya satu mangkok. Ya pokoknya porsi saya, tapi tak lebihin agak banyak kayak gitu. Siapa tahu temennya si bos atau temen-temen kerjanya si bos pada mau. Dan saya masak tuh agak pedes, ya nggak pedes banget, tapi ya saya kasih cabe gitu loh. Dan ternyata mereka pada suka. Dan hari ini mereka minta dimasakin, temen-temen. Bingung juga ya. Kalau saya mencoba masakan Indonesia yang kira-kira enak, pasti dia mau. Jadi hari ini saya mau masak, teman-teman. Tak siap-siapin semua itu, nanti tinggal masak pelang-pelang. Nah, bahan-bahannya ini, kerupuknya udah tak rendem setengah ini, setengah empuk gitu, udah tak rendem ya. Terus ada sayur sawi, sayur kol, ada telur, ada ini bumbu yang pedes, bakso sama ceker. Nah, nih yang unik, ceker di Taiwan tuh kebanyakan kayak gini, teman-teman. Ya ada sih yang enggak hitam, tapi ya kebanyakan hitam terus gede-gede kayak gini. Ini nanti mau tak potong jadi dua, terus tak rebus dulu. Di saya sekarang mau siap-siap ini. Udah tak siapin semua, nanti tinggal ngulek bumbunya ini. Bawang merah, bawang putih sama ini apa? Kemiri. Saya enggak punya kencur, teman-teman. Adanya kencur bubuk enggak apa-apa ya. Nih, adanya kencur bubuk nih di Taiwan. Ya ada mungkin di tempat lain kencur yang basah, tapi saya adanya ini enggak apa-apa. Ya udah. Nih bumbu-bumbunya udah komplit, jadi saya siap menggodok ini dulu. Cekernya mau tak rebus terus tak potong jadi dua. Bumbunya ditumis. Wah. Kita kasih bumbu gula nih. Satu sendok lebih. Jadi masaknya sama nggak pedes kayak gitu.
dikuasai sama Mas Bos. Dah matang semuanya, teman-teman. Nih yang pedes, kasih bawang goreng. Ini yang enggak pedes, ada di tengah. Dah. Akhirnya seblak saya matang, teman-teman. Saya masak ini bihun, nanti bisa ditambahin bihun, adanya bihun ya. Ini sama ini pedes. Ini sama ini enggak pedes tuh. Wah, seblak guys, tuh, seblak. Waktunya didorong guys. Wah, ini mana yang kacu?我觉得他们快把地道整个挖通了，你仔细观察那个树，它每天外面的那个土越来越多。嗯。
他们感觉是把里面挖通道之后，然后把土丢出来。不要拍细一点。哇，他在说谁？那还不理我啊？他外面土越来越多了。太好了，下一场结束。那是哪个猫？这场。这场。这个猫真的会抓一条鱼。妈妈教给的。妈妈出门，哦，天哪，好恐怖哦！怎么会踩那边呢、啊？对啊，那个旁边明明就是……怎么会踩那边呢、啊？对啊，他怎么还会想要踩那边过去呢、啊？哎呀！我操你！步步惊心！哎呦！好厉害哦！这一种就是他没有绑啊，他有绑。有棒啊，没有棒就丢下来都、啊、再见就 say goodbye 了。怎么可怕、啊、啊，真的都没有那个吗？吓死我了。对不起，我问的是很白痴的问题，对不起，我不是刚刚说心跳的就不行，不敢。他是转圈圈的，我敢。我以前不敢，但是你说转圈圈的吗？都不敢，都不敢做以前。但是是的，海大学的时候 OK， 发现我需要舒压一下，所以我就。那我们来去六福村。好。哎，妈妈，你敢做吗？不敢，我都不敢。真假的？没有啊，你现在就一台。Alhamdulillah, sudah kenyang guys, sudah kenyang. Tapi lah ini gue ya. Kenyang semuanya dan saya sudah ngantuk. Tuh mau dicuci piringnya. Sudah habis, tinggal sedikit. Yang pedes tinggal sedikit, yang enggak pedes tinggal. Oh, habis yang enggak pedes. Alhamdulillah pada suka. Ini masak pat loro, pat dua. Kemarin pat pertama tuh saya mencoba dan ini benar-benar masak kayak gitu. See you next video, tunggu video saya selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.